beberapa contoh salawat yang berlebih-lebihan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa contoh misalnya. Mohon maaf kalau ini nanti kontroversi. Ini versi kita. Kalau ada versi yang lain monggo, tapi versi kita begini. Nah, karena ini kalau misalnya di streaming nanti kalau ada yang punya pendapat lain, ya, kalau yang kita pahami seperti ini, bahwa tidak boleh kita meletakkan unsur ilahiyah, unsur ketuhanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sendiri bersabda, la tutruni kama atratin nasoro, janganlah berlebih-lebihan kepadaku sebagaimana berlebih-lebihannya orang Nasrani. Fa innama ana abdun, sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu seorang hamba. Fakulu, maka ucapkanlah oleh kalian, Abdullahi wa Rasuluhu, hamba Allah dan Rasulnya. Maka hendaknya kita ucapkan hamba Allah dan Rasulnya, bukan yang lain. Nah, kita kadang mendengar yang seperti ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Terus gimana? Ada yang hafal? Anak-anak banyak yang hafal ya. Wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Nah, kita sering mendengar yang seperti ini. Bagaimana kalau dilihat dari sisi makna? Nah, Syekh Muhammad Jamil Zainu menjelaskan tentang salawat yang semacam ini. Karena bacaan yang seperti ini sering tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh para sahabat, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh para tabi'in dan para imam mustahid. Jadi bacaan ini menjadi gubahan para tuan guru. Jadi ini adalah gubahan para tuan guru, gubahan para ahli syair yang kemudian baik sadar atau tidak di dalam lafadznya tersebut berlebih-lebihan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, wahai Allah, berikanlah salawat dan salam untuk Muhammad. Nah, kemudian setelah itu Nabi Muhammad ini disifati tibbil kulub wa dawaiha, sang penawar hati, sang penawar dan pengobat hati. Kemudian juga disifati wa afiyatil abdan, sang penyehat dan penyembuh badan. Siapakah yang menyembuhkan? Allah. Siapakah yang menyehatkan? Allah. Di sini siapa? Rasulullah. Nah, jadi ya kalau gubahannya sih bagus, tapi maknanya kok bablas. Nah, maka maknanya ini bablas. Karena sampai menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sebagai pengobat hati, sebagai penyembuh badan. Nah, demikian pula di sini juga disebutkan wa nuril absor, cahaya dan penerang pandangan mata. Jadi beliau disebut sebagai cahaya dan menerang pandangan mata. Nuril absor, cahaya, wa diyaiha, dan juga sinarnya. Ini kita sudah sama-sama tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 188, qul, katakanlah, la amliku li nafsi naf'a wala dharra illa ma syaa Allah. Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak mampu memberikan manfaat maupun mencegah mara bahaya dari diriku sendiri. Nah, jadi katakanlah hai Muhammad, la amliku li nafsi, jadi untuk dirinya sendiri, untuk apa? Naf'an walau dharra, manfaat maupun mara bahaya. Nabi sendiri tidak mampu memberikan manfaat maupun mara bahaya. Nah, untuk dirinya sendiri, illa masya Allah, kecuali atas apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus berhati-hati di dalam memilih lafadz-lafadz yang semacam itu.
Maka kalau kita mau bersolawatnya, pakailah solawat yang dituntunkan. Contohnya adalah pada saat kita sedang sholat. Pada saat kita sholat, itu dituntunkan sholawat. Di tasyahud awal maupun akhir, kita dituntunkan untuk mengucap sholawat. Maka bacalah sholawat itu dengan berbagai variasinya. Dalam sifat sholat Nabi itu disebutkan ada berapa itu? 6 variasi kalau saya tidak salah mengingat. Dalam buku yang lain menyebutkan 7 variasi misalnya. Jadi ada beberapa variasi tetapi dengan lafaz yang kurang lebih mirip. Jadi yang kurang lebih mirip. Maka kita tidak boleh kemudian ketika membaca solawat-solawat tersebut hanya berdasarkan kepada syair-syair yang kemudian kita tidak memahami maknanya.